kepala burung Garuda raksasa di kantor presiden di IKN sudah terpasang pada Sabtu 29 Juni 2024. Hal ini sebagaimana informasi yang diunggah akun Instagram resmi IKN @ikn_id. Desain kantor presiden berbentuk burung Garuda ini merupakan karya Inyoman Nuwarta yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Kata Nyoman, kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut ini tak hanya sebagai landmark, melainkan juga sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Menurut Nyoman, burung Garuda berkaitan erat dengan Indonesia yang dekat dengan berbagai perbedaan, silang pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, maupun perbedaan kepercayaan dan agama. Sehingga burung Garuda ini sebagai simbol persatuan. Terlebih, menjadi bagian dari lambang negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga mengungkapkan perkembangan konstruksi fisik kantor presiden ini sudah mencapai 90% dan akan dioperasikan secara fungsional pada 17 Agustus 2024.